Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tiada berhuruf, tiada bersuara, wala sautin, wala hurufin. Itulah hakikatnya Zatul Haq. Muhammad itu ialah insan kamil yang merupakan manusia yang sempurna. Muhammad di sini disebutkan bukanlah kita sebut Muhammad bin Abdullah di Mekah, tapi Muhammad yang mempunyai arti yang sangat luas, karena dialah yang awal dan dia pula yang akhir. Dahulu Nabi Adam bertobat dengan menyebutkan nama Muhammad. Ini menandakan dan menunjukkan bahwa sebelum ada Nabi Adam, Muhammad sudah ada. Seluruh nabi-nabi yang ada sesungguhnya pada hakikatnya adalah Muhammad. Jadi salah kalau kita menyangka dan mengira bahwa Muhammad sudah mati, karena dia itu adalah merupakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Tidak mungkin kita yang dirahmati masih hidup sementara yang memberikan rahmat itu sudah mati. Wa'alamu ana fikum Rasulullah. Sesungguhnya Muhammad ada dalam diri setiap manusia. Jadi jelas sekali bagi kita bahwa Muhammad bukan jasmani saja, tapi Muhammad pula ada Muhammad rohani. Sebagaimana dalam syahadat Rasul, Muhammad bin Abdullah telah bersaksi, wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengapa beliau tidak menyebutkan wa ashadu anna Rasulullah, yang berarti di dalam Muhammad ada Muhammad. Islam itu sangat universal, mencakup seluruh kehidupan umat manusia. Islam sudah ada sejak permulaan manusia ada di muka bumi, karena Islam adalah norma-norma agama yang luhur. Apabila orang mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, secara teorinya dia sudah Islam dan selamat, karena merupakan kalimat penyelamat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapapun yang akhir ucapannya ketika menjelang ajal kalimat La ilaha illallah, maka ia masuk surga. Man akhiri kalamillah La ilaha illallah dakhala jannah. Allah menyelamatkan orang yang menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu adalah diri yang batin, dan Muhammad Rasulullah itu adalah diri yang lahir. Kalimat ini kita jabarkan lagi menjadi Allah menyelamatkan orang yang menjaga dirinya secara lahir dan batin. Salat mempunyai arti kata yang merupakan hubungan, artinya mendekatkan diri dengan Tuhannya. Salat bukanlah untuk menyembah Tuhan seperti apa yang kita pahami selama ini, karena Tuhan tidak butuh disembah. Ketika kita menyembah, berarti ada yang kita sembah. Sesuatu yang disembah biasanya selalu berada di hadapan orang yang menyembah. Sama artinya kita mengatakan Tuhan itu bertempat, sedang Tuhan tidak bertempat, dan mukhalafatu lil hawadis, bersalahan dengan apa yang kita pikirkan dan kita bayang-bayangkan. Lain yang kita pikirkan, lain pula yang kita bayang-bayangkan, berlainan dengan apa-apa yang ada di alam semesta ini. Tuhan itu ingin dikenal. Oleh karenanya, sholat adalah untuk kita mengenal dirinya dengan dirinya, yaitu diri rahasia Tuhan
yang ada di dalam diri kita. Hubungan dengan Tuhan harus terjadi setiap saat, dimanapun kita berada dan kapanpun, karena setiap detik Tuhan menunggu kita, bukan hanya dalam lima waktu sholat saja. Bukankah dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat ini, Tuhan menghendaki 50 kali di dalam sehari, dan bahwa inti sholat adalah mengenal diri. Mengenal diri adalah mengenal sholat, kemudian mengenal sholat adalah mengenal Tuhan. Kalau sudah mengenal Tuhan, maka binasalah diri, fana diri kita, tiada yang ada hanya Allah. Allah adalah nama, Tuhan adalah pangkatnya atau derajatnya, dan pada hakikatnya adalah zat. Zat inilah yang hak, yang benar sesungguhnya, sebelum ada awal dan sebelum ada apa-apanya, sebelum ada makhluk, sebelum ada alam semesta. Hanya Dia semata-mata. Kemudian bertajalli nur Allah ini dari kata Allah, yaitu kalimat alif lam lam ha. Apabila kalimat Allah alif lam lam ha ini dihilangkan huruf alifnya, maka menjadi lillah. Lam lam ha menjadi kalimat lillah. Kata lillah kemudian kita hilangkan huruf lam awalnya, maka menjadi lahu. Kemudian kata lahu kita hilangkan lagi huruf lam akhirnya, menjadi hu, yang semuanya mengartikan kepada Allah. Dan semua kembali kepada Zatul Haq. Kata Allah mengartikan pula sebagai nurun ala nurin, yang artinya di atas nur itu ada nur pula. Inilah Zatul Haq itu. Bukankah jelas kita dikatakan bahwa kalimat Kul huwallahu ahad, katakan Dia Allah itu satu, dan bismillahilladzi la ilaha illahu, hu di situ dengan nama Allah, tidak ada Allah kecuali Dia, hu itulah yang disebut dengan Dia. Ini semua mengartikan bahwa dengan nama Allah lah maka kita mengenal Allah. Kalian mengenal Allah, kalian mengenalku, kata Allah. Tiada berpisah nama dengan yang punya nama itu, seperti manusia memiliki nama, tidak akan berpisah dengan yang punya nama. Itulah Allah, tidak berpisah dengan zatnya, tidak berpisah dengan yang punya nama. Demikianlah, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.